Hari dan pasar. Kono nggih. Saking Purwokerto niki Pak nggih. Nggih. Tuki Jogja 300. Nomor kendaraan. Kudu ya. Mantap sekali Pandawa 87. Kursi depannya kita tahu. Kayak ngene. Wah, lho. Sungguh ngaco. Bisa di Brotherhood ternyata Pak Sarwono iki. Drive. Iki ono mention, wah lintang tulisane iki. Lintang Bimo Sakti. Wah, edan. Lintang tok. Stay humble for everything. Edan. Mantap, eh. Siapa ya mention iki? Parkire neng ndi? Kita belum tahu, guys, neng ndi iki parkire mah bingung iki. Oh, paling rene paling. Bisik. Oh itu masih itu bawa sampah ya mansion lari dan pasar ya. Oh tenang tuh jelek ini kan mansion Dewata mempesona mantap ini masih hebat. Wah seindah kalbu penumpangnya wakil. Nah gitu guys mantap toh penumpangnya wakil ini kok Purwokerto ini Purwokerto, Jogja, dan Pasar. Ini mansion mantap sekali. Josnya. Ih, mangga. Guys, kita tahu di sini. Nah, wes ngono kuwi wis kaya ana bisa tak komodo. Oh, pelari-pelari dan pasar mulai do teko iki. Halo. Halo, Bos. Rame, Pak, penumpangnya, Pak? Alhamdulillah. Pak sinten? Rame. Pak Sarwono nggih. Okay. Saking Purwokerto ngene iki, Pak, nggih. Nggih. Rame terus ya niki mansion luar biasa. Ya. Saking gendera. Nggih. Pau enten sing biru wae nggih, Pak. Masih wisatane iki. Oh, nggih. Pau enten parkir teng mriku. Nggih, siap. Luar biasa. Pak Sarwono. Saniki pinten, Pak, nek tikete? Tikete dugi Jogja 300. Sampai Denpasar ya. Nggih, siap. Nek dugi Purwokerto 400. Oh, nggih. Nggih, rapet sendiri nggih. Oke. Makasih. Oke, siap. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Pak Sarwono, sang driver mansion. Orangnya ramah sekali, baik hati ya, ciamik. Ini bisnya sekilas penumpang istirahat dulu. Ya, ini mantap sekali bisnya, bos. Mulai ada Mbak Kuntari sedang bernyanyi di dalam itu ya, kayaknya ya. Mantap. Yo, Pak, monggo. Ruang kemudinya guys lagi ono dispensering barang ya. Oh mantap sekali jos ciami ini loh. Nah, lagi nyanyi loh nanti kita masuk ya kan tulisan apa nomor kendaraan. Oh mantap mention DK 7297 Adi Putro. Wah ini ya pelari dan pasar mana ini akeh banget sih di dan pasar saiki. Wisata komodo, sing gambare ora komodo ya. Mantap sekali. Iki single glass malahan. Wah, siamu. Jembar pandangane. Iki walaupun single glass sih seat-nya kandel-kandel lho, guys. Oh. Eh ana selimute barang lho. Ketoke nang anu ya ana iki nang Traveloka apa nang anu ki ana. Red bus apa-apa. Lho. Nah, penumpangnya sarwa koyo ngene iki. Di gambare kuda iki masih kita sebutkan. Wisata komodo, mantap Pak. Pak Gus. Ya. Apa Pak Gus? Wisata komodo, mantap sekali pesona single glass, Lur. Jadi nek dari Jogja itu ada banyak bis ke Denpasar. Sing pertama angkatan saka Jogja ini Denpasar ki Tamijaya mau 11:30. Terus bar kuwi Restu Mulia. Terus bar kuwi lagi iki, terus bar kuwi BKI. Jadi ada 4 nanti ya. 4 nama bis untuk ke Denpasar ada banyak pilihan, ora mung siji loro, tapi papat. Mantap ya Mas Udin ya ono. Mantap sekali, mantap sekali. Bagus. Kan iki wis lho. Kurang lebih yang jerone koyo ngono kuwi lah. Barisan pelari Denpasar siang hari
lari dan pasar semakin banyak sekarang. Ini urung beda lho, itu wisata komodonya parkir di sini guys. Ketemu juga di belakangnya. Mantep. Ini bisnya si Amit. Wis, hari ini kok ono AC Milan barang steko kae. Wisata Komodo Pelari dan Pasar ini. Dengan single glass tapi seatnya nyaman. Biasanya ora suwe ini langsung bleng layu. Sono cahaya iki ono tulisane stylish. Mantap. Bisa wakai. Ono ikat cepat 19 Kobro Kerto iki. Kok berangkat ke wisata Komodo menuju Denpasar. Numpangnya akeh ke lumayan. Mantap. Burine Pandawa ya, mulai kelihatan Pandawa AC Milan. Pandawa 87. Biasanya nang kene ya ora suwe kae. Nah, ini penumpang-penumpangnya banyak ini. Oh, terus ini ada Pandawa 87. Biasanya orang suwe iki meng mundur ngunggahke budal. Nah, iki kan nganggo leren gitu biasa. Sip tenan. Penumpangnya do medun leren. Istirahat. Sok kaget. Dikira apa suara kucing ya. Gimana Pak? Mantap. Mantap. Aiyah. Ayo, kayak ngapa cecer nonton. Dalamnya seperti apa ya? Penumpangnya rame, guys. Penumpangnya rame dari Purwokerto. Mantap sekali. Iya, kursi depannya kita tahu. Kayak ngene. Wah, longgar banget nih, guys. Ya, Pak, ya. Ya. Nggih, monggo. Siap. Ya, siap. Iya, gitu. Mantap sekali, longgar banget iki, wah. Sono-ono kemule, ono bantale. Siap nih, guys. Recommended untuk Anda untuk ganti saiki masuk Mas Lukas. Lebu, Mas. Jobol. Mbak iki mubang mubeng ae nang ndi iki? Heh. Wis mubeng pindho kowe. Surung nek. Iki guys, bisnya penampakannya dari samping ya, jam. Mau aku wis delok jerone ya kurang luwih kaya ngono kuwi dengan seat longgar beserta fasilitasnya ada apa jenenge mau? Kemule ya ono, ono bantale ya ono. Mantap. Sing saiki model saiki iki ana ikine lho sing apa? Sing iso dienggo ngoco iki lho. Nah, iso ngoco. Jamu. Bos. Sinar Jaya. Sinar Jaya megah langgeng. Iki sing bedake bis iki timbang bis liyane ana ikine ana kesine. Ojek 3 mention. PT Mansion Trans ada nomornya, mungkin masih bisa di anu ya, di telepon juga nomor aktif kok. Dewata Mempesona, mantap guys. Mansion Ciami Pelari Denpasar. Sing wis tau numpak komen yo. Aku soalnya durung tau numpak. Males yang dadak rapid, dadak antigen ki males. Oh, di sana gitu, Brotherhood. Brotherhood Mansion. Wow. Lah, wis panas saiki wayahe ngombe meneh. Tuku jajan ngono. Tuku jajan ah. Kayak no PK lho. Pelari Merak ya. Mansion House, Mansion House. Mansion Lintang. Cara budal lur. Street cast. Ayo udah mangkat iki. Tak on iki kamerane. Oh, urung sida. Isih mlaku iki Bogart.
tulisannya Hai Sinar Jaya 64RD. Wow, macan bos Mansion Lintang. Di sana ada Pak Januar dan Brian kayak lagi ngopi kayak. Udah. Mantap lur. Wah, asli ngono kuwi. Hebat. Wangai. Pelari pucuk Jawa Timur kayak mau Dewa Amor. Nah, sekarang kita melihat Kiki. Kiki di belakangnya mansionnya Pak Sarwono iki. Driver Sarwono iki ngangkat ke ya budal iki. Mantap sekali. Penumpangnya kayak ngono kok Purwokerto ya. Edian ya. Sangar-sangar. Sangar. Kok Purwokerto lho. Sangar-sangar. Purwawidodo. Wonogiri. Penumpangnya ya apa. Oke guys, kita sambung mana ya, tak cerita-cerita sih.